lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Semari menunggu Bapak dan Ibu tamu undangan. Perlu kami informasikan bahwa pada kegiatan malam ini, yakni acara syukuran cabang Kabupaten Bima tahun 2022 disponsori oleh Gudang Garam Merah. Gudang Garam Merah Nyalakan Merah. Kemudian didukung oleh Nabita Musik, di mana Nabita Musik ini menyediakan sound system, percetakan, penggandaan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menerima jasa dari Nabita Musik untuk segera langsung menuju di depan gedung sepak bola Desa Gore. Kemudian diliput langsung oleh dua YouTuber handal Desa Gore, yaitu Komando Channel dan Daerah Channel. Untuk itu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam ini yang ingin menyaksikan siaran ulang ataupun siaran langsung dari acara pada malam ini dapat langsung mengklik YouTube Kumaro Channel dan Daerah Channel. Di situ Bapak dan Ibu bisa menyaksikan kembali acara pada malam hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk mengisi kursi-kursi yang telah disediakan. Sekali lagi diinformasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang masih berada di luar untuk mengisi kursi-kursi yang telah disediakan, mengingat acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita dapat hadir di hidup serberguna guna menghadiri acara syukuran cabang Kabupaten Bima tahun 2022 persebaran setia hati terate untuk dunia cabang Kabupaten Bima pusat region Indonesia. Kemudian daripada itu, salam beserta salawat tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Nabi terakhir. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk lebih efisiennya waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafaz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembaca kalam ilahi yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Kindi. Kami ulang, Al-Kindi Salsabila kepada saudari di silakan. Waktu mulai
Bapak Camat Abalawi yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Demikian pembacaan kalam ilahi yang baru saja dilantunkan oleh Alim Kindi Salsabila kepada saudari diucapkan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Persaudara Setia Kasih Terapu. Undangan dimohon berdiri. Thank you.
Undangan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Sukma Haji Ahmad kepada Bapak di sini. Bapak Jemaat Ambarawa yang
anggota undangan yang berbahagia. Demikian doa yang baru saja dipimpin oleh Bapak Haji Sukna Haji Abang dan kepada ayahnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terapit oleh Mas Amri Ramadan. Maafkan lagi, yang akan disampaikan oleh Mas Amri Ramadan kepada Nabi Sidang. Yang terhormat Bapak Kapolsek Ambalawi, yang terhormat Bapak Camat Ambalawi ataupun pejabat yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kole, yang saya muliakan Bapak Haji Sukna Haji Ahmad, yang terhormat Bapak Babinsa Kipmas Desa Kole, Babinsa Desa Kole ataupun pejabat yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Cabang Kota Bima, yang terhormat para tamu undangan, yang saya banggakan saudara-saudara saya, persaudaraan Setia Hati Terate Kota dan Kabupaten Bima. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam acara syukuran Cabang Kabupaten Bima dan warga baru tahun 2022. Dalam jalinan persaudaraan yang dipenuhi rasa asat asih dan asuh, persaudaraan yang tulus dengan didasari rasa saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan bertanggung jawab, persaudaraan yang tidak memandang siapa aku dan siapa dia atau siapa kamu, dan bila kasih mengayomi ke dunia dia seperti derajat, pangkat, martabat, juga bukan persaudaraan yang dibatasi suku, ras, dan antar golongan. Semua ini semata-mata hanya karena berkah rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, mari kita bersama-sama bermunajat, memanjatkan puja dan puji syukur, sebab hanya karena ridho-Nya kita bisa menyelenggarakan acara tasyukuran cabang Kabupaten Bima dalam kondisi sehat walafiat. Kedua, ucapan terima kasih selayaknya kita haturkan kepada perintis, pendiri dan tokoh SH Trate yang telah bersusah payah membimbing dan mengenalkan kita kepada ajaran budi luhur, tahu benar dan salah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan ajaran SH Trate. Alhamdulillah, tugas kita mengemban karma amanat budi luhur sepanjang tahun terselesaikan. Hasilnya harus kita sadari masih jauh kesempurnaan, sebab nilai-nilai kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya masih banyak kekurangan yang harus dijadikan bahan evaluasi, sementara kelebihan yang terjadi selama kita berdharma sepanjang tahun 1443 Hijriah ini wajib pula diyakini sebagai karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa. Searah itu, momentum tutup tahun 1403 Hijriah
43 Hijriah ini kita jadikan bahan evaluasi diri bersama-sama. Mari kita akhiri hal-hal yang negatif dan kita tetap menjaga masa depan dengan penuh optimisme. Keluarga besar Esa Trate yang saya banggakan, bulan Muharram atau bulan Suro adalah bulan keluarga besar Siti Hati Trate. Perlu saya sampaikan bahwa bulan Muharram itu mari kita maknai sebagai bulan tirakat, bulan mesyukuri dengan laku memperbanyak berdoa, mesyukuri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga Tuhan Yang Maha Esa mengangkat derajat kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kepada keluarga besar persaudaraan Siti Hati Trate yang malam ini sempat hadir, saya berpesan, tolong jaga harkat dan martabat Esa Trate. Jangan sekali-sekali saudara menodai citra Esa Trate. Akhirnya, kepada panitia pelaksana dan semua yang ikut membantu terselenggaranya acara ini, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saudara sebagai tanaman yang di kemudian hari berbuah dibagikan. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, saya mohon ikut mendoakan agar acara malam hari ini dapat terselesaikan dengan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya bersemayam selama matahari bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula Esa Trate tetap kekal abadi selama-lamanya. Kemudian saya akan membacakan keputusan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate nomor 340.2 garing SK P1 garing PP garing PSAT 340 garing 2 garing 2022 tentang penetapan ketua cabang dan ketua dewan cabang persaudaraan Siti Hati Trate cabang Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Persaudaraan Siti Hati Trate menimbang 1. Bahwa perapatan luhur Persaudaraan Siti Hati Trate tahun 2021 telah berhasil menetapkan dan memberlakukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persaudaraan Siti Hati Trate tahun 2021 serta program kerja organisasi untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang kedua, bahwa seluruh jajaran organisasi Persaudaraan Siti Hati Trate dari tingkat pusat sampai tingkat cabang, ranting komisariat rayon wajib melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja organisasi Persaudaraan Siti Hati Trate tahun 2021 sampai dengan 2026. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun ADART hasil perapatan luhur Persaudaraan Siti Hati Trate tahun 2021. 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tentang pengalihan hak atas film terdaftar dengan nomor pendaftaran ITM 00142231 pada tanggal 24 September 2018. Memutuskan dan menetapkan ke-1, menunjuk dan mengesahkan saudara Amri Ramadan sebagai ketua cabang dan saudara Sahudin sebagai ketua dewan cabang Persaudaraan Siti Hati Trate cabang Kabupaten Bima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbahagia. Selanjutnya sambutan Kepala Desa Gor kepada Bapak di sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Balawi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Ambalawi. Yang saya hormati Bapak Babinsa ataupun pejabat yang wakilnya. Yang saya hormati pribadi Haji Sunnah Haji Ahmad. Yang saya hormati Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Kota Bima, Bapak-bapak tokoh agama, seluruh warga Setia Hati Terate atau PSHT yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir di gedung serbaguna Desa Kole ini dalam rangka acara syukuran PSHT. Saya singkat aja. Acara syukuran PSHT perayaan satu abad, berarti udah cukup luar biasa, 100 tahun. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang saya hormati, dan tak lupa kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Desa Kole mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PSHT yang telah memilih Desa Kole untuk melaksanakan acara syukuran. Bapak-bapak yang saya hormati, kebetulan juga di Desa Kole ini terdapat warga PSHT lebih kurang 50 orang dan skala Kecamatan Ambalawi luar biasa. Jadi warga PSHT cukup banyak. Bapak-bapak yang saya hormati, kami patut bersyukur dengan semangat generasi, semangat adik-adik yang menjalankan organisasi PSHT. Oleh sebab itu, kami harapkan ke depan PSHT maju terus. Karena memang dalam segi dasar-dasar yang dimiliki oleh PSHT ini adalah cukup tinggi nilai-nilai agamanya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak panjang lebar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Camat Kebalawi yang kami hormati serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya sambutan Bapak Kapolsek Ambalang kepada Bapak di sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini tetap istiqomah dengan ajaran yang dibawa oleh junjungan. Bapak Ibu yang dihormati, pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar persaudaraan Sedih Hati karena memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan beberapa satu dua kata-kata. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan yang pertama, kami selaku pihak kepolisian mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar persaudaraan Setia Hati Terantai Kabupaten Bima dan Kota Bima, sehingga di tengah-tengah kita ini bisa menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa Kole beserta seluruh jajaran dan langsung lapisan masyarakatnya yang telah mendukung perselenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia hari ulang tahun tersebut. Saya syukuran persaudaraan Setia Hati Terantai Kabupaten Bima ini. Kemudian yang berikut, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Ambalawi, karena di Tandatio di Edam Naida itu situasi Kamtipmas yang ada di Kecamatan Ambalawi sampai saat ini alhamdulillah masih aman dan terkendali. Ini semua tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya yang ada di
Kecamatan Membawi di khusus yang ada di Desa Boni ini. Kemudian yang berikut ingin menyampaikan kepada keluarga besar persaudaraan Siti Hati Tanah Bayi Kabupaten Bima dan kepada keluarga mungkin yang ada di Balawi, ini adalah merupakan hal positif yang ditunjukkan oleh keluarga besar persaudaraan Siti Hati Tanah Bayi Kabupaten Bima. Kami mendorong dan mengajak kepada seluruh generasi muda khususnya yang ada di Kecamatan Balawi dan lebih khusus lagi yang ada di Desa Kone untuk berpartisipasi ataupun bergabung dengan persaudaraan Setia Hati Tanah Bayi Kabupaten Bima. Dan bagaimana dengan adanya kegiatan ini, kita dihadapkan dengan kondisi ataupun keadaan yang begitu kompleks di masa-masa mendatang. Tentu dengan kehadiran persaudaraan Setia Hati Tanah Bayi ini merupakan salah satu solusi untuk kita semua, terutama generasi muda, dalam arti untuk meningkatkan kemampuan dalam berolahraga ataupun persatuan bela diri kalau perlu kami kurang lebih seperti itu. Karena saya mengingat pada saat pada saat beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 tahun yang lalu, pada saat saya mengikuti pendidikan kepolisian di tahun 1991-1992, karena yang paling kami khawatirkan pada saat itu adalah kalau ada kegiatan bela diri seperti semacam ini antara teman-teman bagian. Pada saat itu kami sampai sekarang masih ada di institusi kepolisian, di lembaga pendidikan kepolisian masih berjalan, itu bela diri Polri. Kenapa saya bilang pada saat itu istilahnya cukup menakutkan, terutama kami sebagai siswa, karena latihan-latihan yang dilakukan pada saat itu sudah cukup berat, mungkin hampir sama dengan yang dilakukan oleh persaudaraan Setia Hati Tanah Bayi ini. Karena saya tadi sekilas di videonya itu hampir-hampir sama. Oleh karena itu, saya mengajak pada keluarga besar yang ada di Bali, mari tetapkan kepada orang-orang tua supaya mendorong anak-anaknya untuk bergabung di persaudaraan Setia Hati ini, persaudaraan Setia Hati Tanah Bayi ini dalam rangka membentuk raga jasmaninya anak-anak kita, sehingga dengan rutin berolahraga seperti yang dilaksanakan oleh persaudaraan Setia Hati Tirata ini, insya Allah kondisi badan kita tetap sehat dan bugar. Sekali lagi pada orang tua dan keluarga saya yang ada di Ambalabi, mari kita mengajak pada anak-anak dari teman-teman generasi muda, ini adalah merupakan hal positif daripada mungkin keluarga yang lain ataupun anak-anak daerah melakukan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah kita. Tapi alhamdulillah itu di Desa Polen, Pak Kades, generasi muda yang dari Desa Polen juga menurut pengamatan dan pantauan kami masih cukup bagus. Akan tetapi alangkah lebih bagus lagi kalau diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Karena kita tidak bisa memungkiri bagaimana perkembangan keadaan sebagian generasi ataupun anak-anak kita di tengah-tengah masyarakat yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama ataupun norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, baik itu mungkin menyambut narkoba ataupun minuman keras, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh persaudaraan Setia Hati Tanah Bayi ini sangat berdampak positif bagi generasi muda dan bagi kesehatan kita semua. Kemudian kami berharap untuk
kontribusi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana bisa memberikan edukasi dan memberikan pengertian kepada keluarga-keluarga lain bagaimana untuk bisa sama-sama menjaga keamanan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Malawi yang kami hormati serta Bapak dan Ibu Tabung dan Nadia berbahagia. Selanjutnya sambutan Camat Malawi sekaligus peresmian cabang Kabupaten Bima Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT dan dilanjutkan dengan foto pembukaan kepada Bapak di sini. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin salam persahabatan dari PSHT. Salam persahabatan. Salam persahabatan. Salam persahabatan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Ambalawi, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pole, yang kami hormati Pengurus Cabang PSHT Kabupaten dan Kota Bima, yang pada malam hari ini mengadakan silaturahmi dalam rangka perayaan satu abad Terate Emas tingkat Kabupaten dan Kota Bima. Bapak dan Ibu yang sama-sama kami hormati, pertama-tama sejenak mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya juga pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan di Aula ISJ dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini menjadi ladang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salam dan selawat atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun mendidik kita sehingga kita bisa membedakan mana itu hak dan mana itu batil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali sambutan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali, salam hormat pimpinan kami Pak Camat Ambalawi karena beliau tidak sempat hadir pada malam yang berbahagia ini berhubung beliau kurang enak badan, beliau dalam keadaan sakit sudah 3 hari. Kita berdoakan semoga Pak Camat kita, Camat Ambalawi cepat sembuh, kembali pulih, kemudian berkumpul bersama kita sekarang. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus cabang PSHT pada malam hari ini telah mengundang kami, menyatukan kami semua dalam rangkaian silaturahmi antara kita semua sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Oleh karena demikian, lewat kesempatan ini atas nama unsur pimpinan Kecamatan Ambalawi menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus cabang PSHT tingkat Kabupaten Bima dan Kota Bima. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, di era-era global semacam ini sangat luar biasa. Anak dan adik-adik kita ini memposisikan dirinya ke jalan yang benar.
Mata tahu persis karena bos cuti ini Mata sering berdialog dengan beliau ini tentang PSAT. Mata juga ingin menempatkan diri, tapi menurut beliau nggak usah ya, katanya. Ya, privatif aja itu doh, partisipatif aja itu doh. Siap, saya juga. Kami atas nama unsur pimpinan Kecamatan Amalda Ambalawi mendukung dengan sepenuh hati kepada seluruh anggota SHT baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan serta di tingkat desa. Semoga kehadiran Bapak dan Saudara di Kecamatan Ambalawi memberi arti baru, memberi nuansa baru untuk Kecamatan Ambalawi yang lebih baik dari kemarin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan beberapa penyampaian dari Ketua SHT, kemudian Kepala Desa, Kapolsek. Mata juga tidak perlu panjang lebar karena sudah banyak dan sudah larut malam. Semoga terakhir mata berharap kepada kita semua, kepada anak-anak kita, agar kiranya menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan negatif, kegiatan-kegiatan yang tidak diatur dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka lewat kesempatan adanya PSHT ini, mohon diajak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang lain untuk ikut bergabung di PSHT sehingga mengurangi nilai-nilai, mengurangi kenakalan-kenakalan bagi kaum muda mudi. Barangkali Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang Mada bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
mengajukan permohonan maaf. Untuk SK pertama akan kami serahkan kepada Ratu Lawo yang diketuai oleh Kamas Sahrutin SPDI kepada Saudara Niko Selamat. Yang diwakili. Yang kedua, kami panggil dari Ranting Merah Timur yang diketuai oleh Mas Nasrullah kepada Saudara Titi Saudara. Dan yang ketiga, kami serahkan SK Ranting Kopu yang diketuai oleh Pak Rudi. Yang keempat, kami serahkan SK Ranting Lampu yang diketuai oleh Sayyidin. Yang kelima, kami serahkan Ranting Poi Marai Poi yang diketuai oleh Kandati. Dan yang terakhir, kami serahkan SK Ranting Pole yang diketuai oleh Asution. Namun, kami minta sebelum kita untuk melakukan foto bersama setelah menerima SK dari Ketua Cabang. Kepada kedua masing-masing ranting untuk jangan berani keluar dari tempat, maksud kami jangan masuk ke tempat itu. Dimohon untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Camat Ambalawi, Bapak Kapolsek Ambalawi serta Bapak Kepala Desa Kolej Jepang. Sekali lagi dimohon kepada kedua masing-masing ranting yang baru saja menerima SK dari kedua cabang untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Camat Ambalawi, Bapak Kapolsek Ambalawi serta Bapak Kepala Desa Kolej di Jepang. Terima kasih.
mahkamah melalui yang kami hormati serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita saksikan profil Setia Hati Terhati. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.